Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, anda dalam ambulans ni sedang respon kes. Sampai-sampai di lokasi, ai ada ambulans lain yang dah sampai dulu. Okay, so apa tindakan kita sebagai ambulans yang kedua sampai? Kita boleh bantu ambulans yang pertama walaupun dia dari agensi lain dan sebagainya, tak ada masalah. Okay, ha, boleh turun bantu, mana tahu mangsa lebih daripada satu. Okay, kalau mangsa satu pun tapi mangsa yang teruk, kecederaan dekat tulang femur ke, memerlukan banyak intervensi kan kepada mangsa. So nak kena set line, nak kena pasang spleen, nak kena tenangkan mangsa, nak kurangkan sakit dia, nak jaga keselamatan lagi kan. So dua ambulans mungkin diperlukan untuk walaupun satu mangsa lah. Okay, so bila dah rawat mangsa habis apa semua, ambulans mana yang kena bawa mangsa ke hospital? Sebaik-baiknya ambulans yang pertama sampai tadi, dia yang bawa mangsa ke hospital. Sebab ambulans yang pertama tadi, dia lebih lama duduk dengan mangsa. So, bila dia lebih lama duduk dengan mangsa, dia ada lebih banyak maklumat tentang mangsa. So, dia yang lebih sesuai bawa. Kecuali ambulans yang pertama tadi, dia cuma lalu saja. Dia nak ke lokasi yang lain. Dia nak ada tugas yang lain. Tapi bila ada kemalangan, orang awam menghentikan dia. So dia bantu tolong, kemudian dia pas maklumat tu semua kepada tim ambulans kedua. Tim ambulans kedua boleh bawa ke hospital. Priority kepada ambulans pertama, kecuali ambulans pertama tu dia bukan tugas dia pun, bukan assignment dia pun hari tu. Dia ada tugas yang lain. So dia pas kepada tim kedua, tapi kena bagi maklumat semua lah, lengkap. Okay, kemudian bawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Okay, seboleh-bolehnya kita tak mau banyak sangat ambulans di satu lokasi. Contoh lokasi kemalangan jalan raya, satu mangsa saja, tapi ambulans sampai tiga. So kita rugi sumber lah, kita rugi sumber, sebab mana tahu pada masa yang sama ada kes lain tapi kita tak boleh attend sebab kita respon kes yang sama ni sampai tiga agensi. So kesian pesakit lain kena tunggu pula. Okay, so macam mana kita nak tak mau elakkan ambulans ni ada dua atau tiga padahal mangsa satu saja di lokasi? Kita kena berkomunikasi lah. Maksudnya kena ada satu pusat, contoh 999. 999 ni yang susun. Oh okay, accident ni dah ada orang pergi dah. Accident satu lagi belum ada orang pergi, agensi yang seterusnya pergi. Kan? So tak ada pertindihan ni lah. Terlalu ramai sumber di satu tempat, terlalu banyak sumber di satu tempat saja. Padahal tempat lain memerlukan perkhidmatan ambulans jugalah. Okay? Terima kasih kerana menonton.